Siapkan alat dan bahannya. Aku gunakan benang policeri unit suka dan hook 4/0 dari tulip. Buat slip knot, lalu buat rantai. Punyaku ini aku buat sebanyak 45 rantai, masuk di lubang rantai sebelumnya. Buat 2 single crochet dalam satu lubang. Berikutnya isi setiap lubang rantai dengan 1 single crochet. Di lubang rantai yang paling ujung diisi dengan 3 single crochet. Lalu buat lagi 1 single crochet di setiap lubang rantai. Di lubang rantai yang terakhir, tambahkan 1 single crochet, lalu satukan dengan slip stitch di single crochet yang awal. Buat 1 rantai, lalu ambil di bagian back loop, isi setiap back loopnya dengan 1 single crochet. Setelah selesai, satukan dengan slip stitch. Buat 1 rantai, lalu beri penanda. Atau bisa juga diputus benangnya dengan korek ya. Kalau punya aku beri penanda seperti ini supaya tidak usah putus benangnya. Kemudian, aku ganti benangnya dengan warna lain. Aku gunakan warna orange. Masuk di bagian slip stitch buat awalan 3 rantai, lalu isi setiap lubang rantai dengan 1 double crochet. Selesai, gabungkan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch. Buat 1 rantai, lalu pasang penanda. Akan ku ganti lagi warna benangnya dengan warna lainnya. Sekarang aku gunakan warna putih.
Masuk di bagian slip stitch, ambil benang warna putih, lalu buat satu rantai, satu single crochet di tempat yang sama, dan isi setiap lubang rantainya dengan satu single crochet. Setelah selesai, gabungkan dengan slip stitch, buat satu rantai dan pasang penanda. Lalu ambil benang warna abu-abu, masuk di bagian slip stitch. Sekarang ganti jalan yang warna abu-abu. Buat 3 rantai, lalu isi setiap lubang rantai dengan double crochet. Selesaikan satu putaran, lalu akhiri dengan slip stitch. Buat satu baris single crochet, lalu satu baris double crochet. Lanjutkan seperti itu seterusnya sampai mendapat tinggi yang diinginkan. Setelah mendapat tinggi yang diinginkan, kemudian putus benang warna orange dan warna putih. Sekarang kita akan jalan hanya dengan yang warna abu-abu. Ambil benang warna abu-abu dari bagian slip stitch. Buat satu rantai, lalu isi setiap lubang rantai dengan satu single crochet. Lalu hitung sebanyak 15 rantai sebelum slip stitch atau sebelum awalannya. Ini punyaku sudah aku hitung 15 rantai ya. Kemudian lewati satu lubang rantai, buat 3 double crochet dalam satu lubang. Lalu buat satu triple crochet, satu rantai, satu triple crochet dalam satu lubang. Tiga double crochet dalam satu lubang. Lewati satu lubang rantai, buat single crochet sebanyak 5 kali. Lalu ulangi pola telinga ini tadi, lewati satu lubang rantai, buat 3 double crochet.
1 triple crochet, 1 rantai, 1 triple crochet. Tiga double crochet, lewati satu lubang rantai yang terakhir, gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch. Lalu putus benangnya dengan korek dan rapi-rapikan sisa benangnya. Kita lanjut membuat bagian hiasannya, buat magic ring. Buat 3 rantai dan 11 double crochet di dalam magic ring. Tarik benang yang pendek, eratkan, lalu satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch. Baris yang kedua, buat awalan 3 rantai, masuk di lubang yang sama buat double crochet. Berikutnya isi setiap lubang rantai dengan 2 double crochet. Jumlahnya ada 24 double crochet, satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch. Baris yang ketiga buat awalan 3 rantai. Masuk di lubang yang sama buat double crochet, lalu 1 double crochet di lubang berikutnya. Kita buat pola 2 double crochet, 1 double crochet. Jumlahnya ini ada 36 double crochet, lalu satukan dengan slip stitch, sisakan benang, ini untuk menyatukannya nanti, lalu putus benangnya dengan gunting.
Sekarang kita akan membuat bagian ekor untuk talinya. Buat slip knot, lalu buat 4 rantai. Masuk di setiap lubang rantainya, buat single crochet. Hasilnya ada 3 single crochet seperti ini. Lalu buat 1 rantai dan dibalik. Buat lagi 3 single crochet. Satu rantai lalu dibalik. Buat single crochet. Untuk bagian tali atau bagian ekornya ini tinggal mengulangi membuat 3 single crochet bolak-balik seperti ini dan lanjutkan sampai mendapat panjang yang diinginkan. Punyaku ini aku buat sepanjang 25 cm. Untuk akhirannya buat 1 rantai, sisakan benang, lalu putus benangnya dengan gunting. Lalu kita satukan dengan bagian resletingnya menggunakan jarum tapestri. Untuk hasilnya seperti ini. Sekarang tempat pensil rajutnya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.